Oke, teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali dengan Sun Sun di sini, dan kali ini saya akan share fitur terbaru dari Camtasia 2021. Yuk kita mulai. Oke, teman-teman, ini adalah halaman pembuka ya, ketika kita membuka Camtasia 2021. Sini ada tutorial untuk pemula, cara merekam, cara edit ya, cara anotasi dan sebagainya. Lalu kalau kita klik get started, di sini ada new project, template ya, rekaman baru atau membuka project, dan ini adalah project yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Kita praktik aja sebentar ya. Kita buat new project. Ya, ini dia greetingnya. Banyak banget fitur baru di sini, terutama transisi ya. Kurang lebih ada 70 saya baca transisinya. Tentunya keren. Untuk membuat video kita lebih bagus gitu ya. Oke, ini dia tampilan Camtasia-nya, hampir mirip dengan edisi sebelumnya ya. Sini kita masukkan aja beberapa video dan satu file musik ya. Geser seperti ini. Oke. Lalu di sini teman-teman kita coba aja langsung ya. Misalkan video yang pertama saya ambil misalkan di sini beberapa detik aja, 3 detik kita buang sisanya. Terus video kedua 3 detik aja, dan video ketiga 2 detik. Oke, ini sebelum diberikan transisi ya, kita kasih sini transisinya tuh banyak, ada action wipe, mosaik ya, arrow slide, arrow, oke seperti ini. Terus ada blur zoom ya. Cakep ya, ada bunch, oke banyak sini ya, bubble. Oke, kita coba yang action wipe aja dulu satu, terus kita pakai yang arrow sini. Oke, kita tes. Oke, okay. Ups, ini gambarnya kecil ya. Kita gedein dulu scale to fit. Ulang. Oke, okay, berhasil. Oke, okay. Sip. Banyak sini teman-teman ya. Transisinya nanti dicoba aja. Oke. Okay. Itu contoh yang pertama. Terus di sini ada fitur baru lagi ya. Kalau misalkan kita masukkan video yang besar ukurannya, misalkan di sininya agak lemot, nah teman-teman di sini bisa pakai menu yang namanya proxy video ya, supaya nggak lemot si videonya itu. Oke, terus yang selanjutnya fitur yang menurut saya bagus juga ya adalah fitur anotasinya ya. Misalkan di sini saya kasih nama saya, terus tebal, gede gitu ya, seperti ini. Oke, nah. Terus saya kasih efek ya, visual efeknya di sini kita pakai yang media mat ya. Nah ini dia nih media matnya nih, geser ke sini. Tuh. Kalau kita gedein nanti si teksnya itu dalamnya video yang ada di bawahnya tuh, widi keren ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya fitur terbaru Camtasia 2021 ya. Kalau buat teman-teman yang mau mengunduhnya nanti bisa lihat link di deskripsi video saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Jangan lupa di like and subscribe ya jika bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.